وبلغ رسول كريم والحمد لله رب العالمين الحمد لله tiada henti-hentinya kami mengucapkan kalimat itu karena kita tahu hanya karena berkenannya, magfirahnya, ampunannya, berkahnya, maka kita bisa hadir di tempat ini untuk menghadiri satu cara yang kami siapkan dalam rangka memperingat, mengadakan takziah untuk menghibur jiwa kami yang berduka atas berpulangnya almarhum keluarga kami. Rupa tawe kuwa nualino musti merindukan afatiruwa puli kufong ala ta'ala naritelai afatiruang agak masusah iruntuk magina masusah iruntuk ritelai afatiruang nasabat tania pak beretolino magina masusah ritelai afatiruang iruntuk nasabak dena silin na rupa tawe kolino lolo ngamanang afatirua poli kufong ala ta'ala dena silin na rupa tawe detonang kadarapenga kifong ala ta'ala makara iro ton lolo ngangi afatirua rinino to megepo warang parana de kanjak na rupa ala ta'ala hebak na rupa ala ta'ala marengi papinyamang atan na kolino denang kena rampeng ki pangala taala maka da iro lolangi afatiruan to umai gei fo warampana benengi gara-gara warampana penolong to afatiruan manrasa kini to beti betul atau tidak satu detonang kena rampeng ki pangala taala to lolangi afatiruan to matare papangka jabatan benengi atandre nga pangka jabatan pamancagi persyaratan nalolong to afatirua rinino manrasa kini jama' dimuliakan oleh Allah tu diega ga pangka jabatan ta. Tapi terbukti jama' dimuliakan oleh Allah maka da iro ditelai afatirua pak beres si mata pula kufong atan siapa yang akan diberikan oleh Allah yahdi mayyasha siapa yang dikehendaki oleh Allah ni gini gina kehendaki namo tau kasiasi namo tau pedi ia ko ipile ku fong ala ta'ala iweleng afatiruang wadik jaji ma pedi pak kita matalino na iya kia sogi na niak melebdi riru na fong ala ta'ala angka tau kolino bangka-bangka ini tabulana biasa-biasa atutungan na degaga warang paran na mana galun na degaga macece mitai kotau kawai sinin na tom mitaini ye meresap pak kita na tapi wadik jaji jaman dimuliakan oleh Allah angke palomolomo na fong ala ta'ala iwereng afatiruang galkan na menurut pak kita matalino kasiasi na niak mapedi na ye kia soji riru na fong ala ta'ala itu dicangkam pak sebaliknya makoto wadik jaji kolino angka tau luar biasa batena ihargai ia egana waran peranna tandrena pangka jabatanna kesinna akkarungenna kanjana abatirenna onru kanjana abatirenna ya kongka tahu ruku-ruku kiko siruntu kia mau limanna tapi wadik jaji oku bipak kita tak melebih to makuang itu wadik jaji dek gaga angket nari yorona fungala ta'ala yahdi mayasya kita teringat jaman dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fangulutta Nabi Nuh alaihi salam iya Nabi Nuh jaman dimuliakan oleh Allah manasa Nabi Nuh fangala ta'ala ma'datu taun Nabi Nuh ma'da'wah na iyakia namo anakna sibawa benina dena ulle na puada kalimat la ilaha illallah manasa Nabi Nuh fong ala ta'ala agi-agi na loku fong ala ta'ala itarima jangankan Nabi wali sendiri Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah agi-agi na loku itarima perirwana manasa Nabi jaman yang dimuliakan oleh Allah makdatu tauni makdakwa namo anakna namo bayinina ditunul lina puada kalimat la ilaha illallah karena berbicara masalah hidayah
Terbukti jemaah dimuliakan oleh Allah, maka dia pun yang terlaib. Apa diruat tania Pak Beretolino memang khusus dari Allah. Tapi tengah lipat. Di sekeliling kita madari angka tahu luar biasa. Ustaz, kiai, bahkan pemikir ulama. Si senak jajian ni anak jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Justru jauh dari agama Allah. Betul atau tidak? Sebaliknya maktutup. Angka tahu kolino tomatuanna premai. Tomatuanna denang kena inteku masih jien. Ia ribotok bawa jamanna, nginuk bawa jamanna, subhanallah jama-jama majaina jama mana menurut pak kita matalino. Tapi jajian nyana, justru dia menjadi ustaz, justru dia menjadi pemikir ulama yang ini dimuliakan oleh Allah. Ia renangnya kia iye, benangnya afatiruwa poleku alena kia iye yang dimuliakan oleh Allah. Mas Husti, nawariskan niru afatiruwa lokku bijak-bijakna, tapi tabe pak, tabe hidayah sekali lagi afatiruang hanya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak Bu. Bu. Ibu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam manessa nabita. Amurena Muhammad ritalla Abu Thalib. Tania seleng na yakia man takifalla fi arwi Abu Thalib pole ko dakwana Muhammad. Bayangkan Rasulullah ketika ingin berdakwah, dia harus mendapatkan tantangan dan rintangan dari kaum kafir Quraisy. Madari si semak dakwah Nabi ta, ye dilempari kotoran, ye bahkan pedang, ye yolona Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang Abu Thalib, ditelah Abu Thalib amurena Muhammad tania seneng dan yakia nabanti dakwah Nabi ta agresen Abu Thalib anure dakwah Mekah pada tukang moy kalimat la ilaha illallah tu mesen itu puamu eh dia ku angka melok pat diri ko silakan berhadapan dengan saya eh ada omok ko tak nanya kia kia di jaman dimuliakan oleh Allah nabantu agama na fangala ta'ala nabantu dakwah na nabita si di bawang lena ulen kuada kalimat la ilaha illallah gangkan na mati. Ya, ia nerum malai sarana bitta kasih. Jadi, makanya menangis itu jaman dimuliakan oleh Allah ketika kita kehilangan. Ya, ku amatengah kini mempantas, Pak. Kenapa orang ketika meninggal istrinya, menangis suaminya, menangis anaknya, menangis keluarganya? Nah, sebab napa mana ni mampu abiasanan na waktu namu patuhu almarhumah. To si raga-raga alina pas alina makian ada sana tampu anak-anak kianaring ya anak-anak pasusu anak-anak gangkana meraja anak-anak jaman dimuliakan oleh Allah ye maka memang pantas kita aja tasik di anak-anak ya ko pulih mabela jaman dimuliakan oleh Allah napas melok kak kasih mite terakhir kalina indokku maka pantas itulah yang terjadi jaman dimuliakan oleh Allah kita aja sampai saya dengar sampai jam 1 malam dikubur tidak apa-apa jaman dimuliakan oleh Allah. Ia menerima wadid kifat tajam agame kalau sudah menjadi jenazah jemaah ini dimuliakan. Batuan purani icemme purani iwalung purani isumpajangi maka bergegas jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu bahwa ini dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai Abu Thalib menesat tadinya selang. Tapi riwatunna mati Abu Thalib luar biasa. Daripada mati Abu Thalib, Nabi Madang Abu Thalib ditujumna nanguloi amatenna sakaratul maut. Siapa orang yang paling menangis? Dena gaga pada padanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Padahal Nabi Madang Abu Thalib. Ega namo sahabatna Nabi mati Madang. Detu nang kena terlilat da mana Nabi. Cukup Nabi bersedih. Tapi dena gaga pada padanna waktu Nabi lo mate amure dari tella Abu Thalib tania to paseleng na yakia malak de teri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de pana mate nabi mada na malak de teri bayangka waktu nanala sara ya ami pamanku ye tolok ku adalalu si semua kalimat la ilaha illallah pasewe fu ngala ta'ala makukwe he pasewe fu ngala ta'ala musti tama ko ilna suruga tapi aga nasan Abu Thalib terima kada mi timunna la ilaha la ilaha de nu le pu ada illallah kan aga betul na la ilaha la ilaha de gaga puang illallah sangadina fu ngala ta'ala
Dia baru nasam. La ilaha, la ilaha. Dek gaga puang, dek gaga puang, dek gaga puang. Teri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih amureku iku nak bantu ya gamana fanggala ta'ala umat dakwah. Masa gara-gara iya dia mulai puadai. Tapi tidak mampu jemaah. Tak gonci lilana Abu Talib. Si komoro teri angkai fanggala ta'ala menurunka wahyu Nabi Jibril. Jibril nonno kokolinoe. Ingkar utak Muhammad utak meresak melo na puada kalimat la ilaha illallah amurena na deina ulli. Ugonci tibunna. Maka bawakanlah wahyu, maka turunlah wahyu pada saat itu, ye sebagai bukti ditegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegurnya lewat wahyu jemaah, diwaturna marada masara ni natuntung amurena la ilaha illallah, tapi tidak mampu jemaah dimuliakan oleh Allah, maka datang Jibril menghadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, sesungguhnya saya datang membawa wahyu dari Allah. Kata Nabi, apa wahyu itu? Maka dia A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah afatiruan kepada siapa yang engkau kehendaki. Namo malak da bupoji, namo malak da musayang, namo keluargamu, namo da bantu gimana pun Allah Ta'ala. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi hanya Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Memakau ni dabita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mate amurena Muhammad ditelah Abu Talib dalam keadaan tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tandrena ro angka dalam kalimat la ilaha illallah. Tandrena ro angka na kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan. Apa kata Nabi? Mangkana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir-akhir hidupnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ye dek gaga puas sangat dina fungala ta'ala agi-agi. La ilaha illallah tawagi pokokna fungala ta'ala na pasirwa. Engka tepai dalam atinna. Mati dalam keadaan beriman. La ilaha illallah. Maka aga pemalana pak bu. Dek gaga pemalana banna. Ye dakhalal jannah suruga pamasina fungala ta'ala. Ye ni lauku fungala ta'ala bapak ibu. Mamuari arena almarhum. Almarhumah dan kita semua kelak nanti insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah, mati nasabah angka tepat ilalang atinna, mati dan insyaallah ifanya menyamang lektur seri mundrinna fa'ala ta'ala jama' dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanrena ru angka na kalimat la ilaha illallah, tanrena ru angka na jama' dimuliakan oleh Allah. Ajar tosi tafa. Ajak tau si tafa, tamas siya keletak, cocok di pada ustaz. Baga sangat dia kumadaka, napi ugan rusuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, taubur, tawa, para kati. Taniya na, akal me, tapakiri wetutak sakaratul maut, pak. Taniya na, ajagong me, tapakiri wetutak sakaratul maut. Mako kwe me, jago mofi. Mapikiri ki mako kwangi, weh, matupi ugan rusuk, ita sabak siha mofi. Kedo ajeta makita matata maring kalinga do cerita tapi tabe kon hati kasege re kon kato mada pa para tasenam mangi malomono mo kato mada ye lauki baja sama dia kasih kampota angka boleh bolata to mada pa bu lauki mi te magaruan rasa-rasan nagare kato mada. Allahu akbar siko angka nak katenni lima katenni ajena we mana ke baca ke ni ajena mendre siko tu na dege gage isa di tendre-tendre mendre siko watan na mak batu lapak ni wetangi mendre ni ko arwe we samana dege na gaga merung-merung iparesa ko cigero na Allah iruntu ia namani lisu-lisu mendre mendre lau lisu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka betapa tersiksanya orang ketika sakaratul maut sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ni wetunna mada jemaah yang dimuliakan oleh Allah narasakan yang sakaratul maut menangis Nabi. Maka Nabi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pasukku dikasih di sakaratul maut, biarkan hari ini yang saya rasakan sakaratul maut begitu sakitnya, taruhlah ia rasakan ni tanggung mana ni pak di sakaratul maut agak kasih narasakan
rasakan ni ye umatku mak dimundi begitu hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia rasakan ye jemaah dimuliakan oleh Allah ye sakitnya akan dicabut roh di dalam tubuh jemaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala ye tadi apa di persamaan ni ye mapamula aje letutu letu mendreko wetata mendreko cigerota ye mata selu timu manganga pada saat itu. Iye, lila tak para tersengam mani lila makoro waktu itu. Nah, dia tak kagak pikiran lino lo waktu eh. Iye, saya di tomada tena pikiriki anak na tema kiri pikiriki lakai na tena pikiriki bali bolana. Jama-jaman yang mungkin menguntungkan seuntung-untungnya. Mereka tidak akan pernah pikirkan lagi pada kesempatan itu jama'an dimuliakan oleh Allah. Madam mani selalu matang masih saja jama'an dimuliakan oleh Allah. Iye, maka pada saat itu Nabi melok tase melok gandus la ilaha illallah kumakoni makoro dilata togoro tidak akan mampu kita mengucapkannya Bapak Ibu kecuali semua ada bimbingan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari jemaah ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kematian itu akhir daripada kehidupan kita di dunia. Saya tidak mengatakan kematian adalah akhir segalanya, saya mengatakan kematian adalah akhir kehidupan kita di dunia, untuk bahkan awal kehidupan kita untuk selama-lamanya. Dan kita dimuliakan oleh Allah. Ia itu ditelah amat dengan. Ia itu nak selesai persoalan tak kutu mati. Dia jangan dimuliakan oleh Allah. Ia harus madari engkau selesai letak. Ia ku iuji wikufung ala ta'ala. Ia gangkan kasiasi. On rufat dikna madari dena oleh tahan. Madari kapau-pau. Kasina. Ia ku makasak dipadik. Makasak disusai. Lebih mati. Berapa lagi? Pada kesenangan selesai persoalan tak otomatik. Dia jemaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu butuh bimbingan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah dimuliakan oleh Allah. Kematian. Intinya kematian pasti memisahkan kita. Tapi Pak Bu. Ditelah ya amatinan. Musibah kami namatana fongala ta'ala nafadamu. Magina musibah amatengah ditelak musibah matana jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena kematianlah yang memisahkan kita dengan orang yang paling kita cintai. Betul atau tidak? Kematianlah yang memisahkan kita dengan orang yang paling kita sayangi. Sesayang-sayang nyawa cacok kepada istrinya. Yang luar biasa ondo sayangna bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan juga anak-anaknya. Bagaimana saya tidak bisa memaafkan diri saya Ustaz ketika anak saya datang di tempat ini ye, lalu dia ini gagal kasih indokna na boleh ye, namun mana wujud jemaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berpikir tidak egois jemaah dimuliakan. Nasabah dia na fikiriki alena na fikiriki juga bagaimana seorang perasaan seorang anak yang selama ini dikandung, yang selama ini dilahirkan, disusui oleh orang tuanya. Malopoi lo sapak dalle ye mate indona na sampai wujunya pun tidak kelihatan jemaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu betul yang dilakukan pada saat itu. Tolong dan kami hadir juga pada kesempatan itu waktu hari itu ye ku bisa ye silakan tunggu kasihan ye kalau memang dia memang mengatakan maka ada nak kasih bidobolkan barulah jemaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kematian, kematianlah yang memisahkan kita segalanya. Maga papa pojinna tomatoi laku anakna jemaah dimuliakan oleh Allah dena gaga ye dena gaga agaklah halang-halangi papa jie. Tapi ketika ajal itu datang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ajal itu datang, maka kebahagiaan akan berubah menjadi sedih. Secinta apapun kita, sesayang apapun kita, kematianlah yang akan memisahkan kita jemaah. Tapi itu sebabnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tabe khusus kewijayana, tabe dena tu gagal lalu pima tersiruntu na tu matuh tak sirsun. Dena gagal lalu pima melok ku mamamui. Ye, makanya saya berpesan. Ya ketua mufi tu matuh tak. Saya moti matuh tak. Sekali-kali lah jamai dimuliakan oleh Allah. Cium tangannya, peluk dia. Engka matu nak kasih waktu melok ku mamamui tak panah na dia digagal. Engka matu nak kasih waktu engka mau mencium tangannya. Dia sudah tidak ada lagi. Karena mungkin sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
si salai kat dawi watak kalena tumatuai secara langsung ye dibandik kat dawi kuburuk nah jemaah dimuliakan oleh Allah cicat ikat dawi secara langsung nah sebab tu mufa namo kasiasi namo mapedi namo maulu jemaah dimuliakan oleh Allah cicat ikat dawi tumatuai tak subhanallah ye bandi pitu puluh dena jemaah dimuliakan oleh Allah dibanding kukumani kuburuk nah ikat dawi kat dawi jemaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya jemaah, selama orang tua kita masih hidup di dunia, sayangi dia, hargai dia. Lauki palik mabela, sompak mabela malimbat tasi. Dayu lelisu nasabat dega kami sana pengelitike. Ya regang kami sana corona. Minimal, tetelpun-telpun itu matuata. Sihak-sihak moki ga ambo. Sihak-sihak moki ga indo. Maga tukar kompungi. Dampak-dampak indo. Itu sudah senang orang tua kita. Jaman dimuliakan oleh Allah. Kau itu telpun-telpun jaman dimuliakan oleh Allah. Makanya jemaah, ya ruya terus terang. Membiasa kak, agak senang. Membiasa kak roh indo anakku. Nggak tahu apakah berpikir lain-lain lokoyak yang jelas biasanya saya selalu cari-cari waktu untuk bicara bersama dengan orang tua jemaah dimuliakan oleh Allah setiap hari ye selalu saya hubungi dia mak sia-sia mungkin gak mak mbok dan sebagainya sia-sia kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala biasa nurut pada to selingkuh mempetang-petang ye matul pun jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kum kata minta ke rumah kali selingkuh kak pengustaz lo petang-petang kita padahal saya berbicara dengan orang tua saya berlain dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sumber keberkahan di situ. Makanya, ya, kematianlah yang akan memisahkan kita. Dan ingat, engkau tidak akan pernah lagi bertemu dengan orang tuamu. Hanya satu bisa. Kecuali ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Ini Allah kufuang ala ta'ala, Pak Bu. Makanya majelis seperti ini bukan hanya di dunia kimatu si sapa-sapa. Risulimun rinu fuang ala ta'ala. Salah satu di antara kita nanti, Pak Bu, kalian masuk surga. Ye, kita ini masuk surga semua. Lantas ada salah satu di dalamnya tidak ikut masuk surga. Maka kita akan mencarinya. Fi tegil loyanu kasih. Tegil loyanu. Engke biasa. Ye, engke biasa, engke biasa. Akhirnya kita mencari. Makotonia apa? Banyak sangat di kota mana kilang na surga. Tolong ketika tidak lihat saya di surga Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Tasapa kak kasih. Ye, tegil ustaz ramdanil. Alina biasa mak dakwah. Alina biasa manusia. Sipuru-puru kak kasih. Maka panggil saya dan laporkan kepada Allah. Tegir dan iman muliakan oleh Allah. Terus sapa-sapa jemaah yang muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Tapi lanjut. Bisa. Ya. Masih bisa lanjutkan Pak ya? Ya. Oh maaf Pak. Ya. Ya. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau berpesan. Telu rahasiana amatengi menerik dan lupai tawih. Dan ingat. Ketiga rahasia kematian ini tidak akan pernah diketahui manusia. Karena itu rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, yang pertama rahasiana amatengi. Deki jagamu lemiseni upanna tomate bagai senadi. Deku lemiseni bahu. Makanya, ditelah amatengi. Deki jagamu lemiseni segala sesuatu kita persiapkan hidup kita. Nasabak tania tomalasa mati. Iya. Engkau tahu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah 50 tahun manasa, manasa-rasa. Ye, liupa, ipe inung paninung, ifandre fanandre, na jambangi, alena kukasurungi, na temini, alena, onro lasana 50 tahun, kasih liu materu-teru. Jepo ni aga bokok na nataru liu, jaman dimuliakan oleh Allah. Letuk mako kue, tuo mufi, maki nyawa mufi, deh pada lele na pengafulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ye, engkau tahu liwa galak na silalo-silalota si pak bicara. Ye, si lalu si lalu tak si janji. Ye, akhirnya siak buku kaki. Si runtuh kita makan. Hei, kamu lho tomate, keringat tomate. Eh, mate ya anu. Eh, mak bicara buka. Nak wangi. Namu si lalu mak bicara kufong ala ta'ala. Bila malai taruh-taruh. Betul atau tidak? Kematian itu seperti itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya tabe. Ye, di. Ritala amatenya deki gagamu lemis senyupan na tomate. Nah, sebab angka tomate. De pernah jaji kolino na mati memang di kewetan na indok na. Bahkan angka tau jemaah dimuliakan oleh Allah matengang ijagian napi mesu melok mita tajak kolino
matilah pung anak-anak. Lebih menyedihkan lagi, tadinya bawa anak-anak yang mati, maderi namo induk nama cipto mati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mendri-endri anak tak mau pecah dio-dio, weh, beda gak kepada-pada, Pak Bu. Makanya, ditelah anak-anak itu kok endri-endri, kan nama pecah dio-dio, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ye, Pak Bura teko nasa nyo, ye, Pak Bura teko, namo sedimaga teko tak, ya kok boleh ke jama-jama tak nangkai anak tak, tajangi cawa-cawa cak beru, tak desir lo nero teko ero. Itu kehebatannya anak jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya mapasak tak pak, engkau mana kasih surat-surat tak seletak, bali mola tak atau kerabat tak depa gagak anak nak we kasih ajak lalu, namu mak bunga-bunga ki, ajak lalu cerita berangi makanya, mana ko dek gagak anakmu, kau tidak mampu merasakan begitu sakit yang dialami dan terlukanya di dalam hatinya. We kasih milo mato jemaah yang dimuliakan, demi ifakida lagi ku fongala ta'ala. Ye, madari jemaah dimuliakan oleh Allah yang kongkat sama kurum, madari tak penggetak mau di mana kata, wih kasih anak jemaah pedangi sama kurum, sakit hatinya jemaah, semua orang rindukan anak, betul atau tidak? Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan segalanya jemaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sabar lagi nanti ada Allah, ya kota ni yang kulino insyaAllah jemaah dimuliakan oleh Allah begitu, mapacak dio-dio tapi namoni mapacak dio-dio anak tak endre-endre kena nasing itu we endre-endre kena asowe ye kufuang Allah Ta'ala milo Malaysia lona maka pun kembali kepada Allah ye anak-anak mati, bayi mati, anak-anak mati, remaja mati, dewasa mati, apalagi kotomato abiman nah aja nak kasih ye senangkan anak-anak mati apalagi kotomato kotomato jemaah yang dimuliakan oleh Allah dena gagal alam makanya Bapak Ibu madarika yang patah dari kerimita ya ko engkat tomatua kasih mak janggo ni mak kumis ni weh nage panas sempanjang kira-kira anggap itu milo mangguluak bahagia sama dia disumpun rina fungalat ala nade je ni risanya matengi anu pi ustaz was sempanjang engkat pi rumah ceningi upang engkak tau gua apa kata egon lah kapan iya jemaah yang dimuliakan ustaz siapa was sempanjang engkat pi rumah ceningi pakutan aku engkau moga kira-kira bahagia rumah ceningi. Ye, engkau moga kira-kira baca kalau macam ninge, ye, nak boleh mati-mati. Agak boleh tiga agak macam ninge mau senge, nak boleh mati-mati. Tak kira-kira zaman yang muliakan oleh Allah. Ye, dia tahu dah tu masih sempajar. Ye, tabe Pak Bu, tabe. Saya mau mengatakan seperti ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak berlebihan di hadapan kita semua. Ye, mudah-mudahan tidak berlebihan pada pengekam raja. Tabe Pak Bu, ye, degaga asalama ketapunai risuri mundinna fungana ta'ala kulit tak sempajar kesih. Pakul ini memang Pak Bu. Degaga sum asalama ketapunai risoli mundrina fongala tanah. Ia kore tak sempanjang. Apa mana sempanjang ni Pak Bu? Cina pelatan je. Ye. Magi wasa ni cina pemas sempanjang lima minggu menek selesai ni. Angkalalo tu mas sempanjang bu. Cek di lalu bi menek. Mampito tu mina. Engka tu kongka. Allahu Akbar. Ia ku 24 jam nareki fungala ta'ala sesuasi wani. Ia ku mas sempanjang ki lima waktu. Ia lima menit, lima kesana, lima menit. Satu waktu berarti lima kali lima waktu siaga. Allahu Akbar. 25 menit mu pake sumpi fungala ta'ala. Padahal 24 jam, jangnya. Ada yang pasti dandi, jangnya 5 menit dan itu 24 jam nareki fungala ta'ala sesuasi wani 25 menit mupake sumpe fungala ta'ala magi tak dareki engkau lalu tau dia nak dareki di lalu na jaman astagfirullah ini jaman dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka mari Pak Bu maka mari jemaah buka cakra berpikir kita maka weh isalah itu ngesaprelino. Isalah aja yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai pas saya mau berpesan seperti ini. Jangan sampai bahagia sangat dia. Oku piawana kuburi gora-gora. Milo mesuk kolino. Milo makamalak sore jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nanti ada Pak Bu. Ada orang yang menyesal di dalam kubur. Tapi tak ada Pak Bu. Engkau gak kira-kira lalu milo kira pesufong ala ta'ala pulih ke kuburu. Ye, pura ni iceme. Pura ni iwalu. Nain apa sumpajani. Nain apa ibawa ko kuburu ibawa nonno ko kacerana kuburu ada senaro jaluri na kuburu nai napa itu pepang itu tanah ye napa itares di batu nisan ye sek na jama yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala napa seni kuburu waktu cuma datang kali ini agak pesan na kuburu jama yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala angka nilai si fulan masuk ke dalam perutku
Ang kanimanye si fulan matama ko watak ko. Mapaseng nga law ko iko sinin na tawe tau tuwe mo fa. Apa paseng na kuburu e. Aga nasa kukuburu e. E tau lino, e tau tuwo. Apa si pak ku. Ya to na mapetang. Ya to na mapela. Ya to na mapenge. Ya to na macike. Tindakar e. Alin na to na mapetang. Mapenge. Macike. Apa sih? Mapela to yang main dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti orang-orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iwereng umur kufung ala ta'ala. Dena paki maka siwiya kufung ala ta'ala. Na paki midurakai kufung ala ta'ala. Maka tabi pak. Maka tabi jaman dimuliakan oleh Allah. Wa may ya'mal misqala zarratin khairan yara. Na ni gini kita pegau decing okolino. Namo ni sidik cumika makama khairan yara. Iwala i okko fang Allah ta'ala nasabak de. Cing. Apa kamu boleh? Wa may ya'mal misqala zarratin syarran yara. Nani gini kita pegau ja okko lino. Namo ni sidik cumika makama jae. Wati jaji iya roja enas samari mancalli facal lari sori mundrinna fangala ta'ala. Allahu Akbar jemaah dimuliakan oleh Allah. Ternyata dia gaga sia-sia. Maka malah dia ceki angka tau mita ki dia gaga tau mita ki neita ki fangala ta'ala. Begitu juga dengan dosa yang kita perbuat. Makanya jemaah dimuliakan oleh Allah. Tapi jangan sampai okopi mati awana kuburu nan pagoro-boro melo lisu pe imam makka malak sole. Nero mas sempajan. Ye, napi gora. Ye, setiap malam Jumat. Ye, bapak imam kita, bapak ustaz kita. Baca dalam surah. Ye, surah sajadah jemaah dimuliakan oleh Allah. Rabbana absalna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Yeah. Ternyata ketika nanti Pak Bu, ketika kita sudah meninggal di dalam kubur jamaah dimuliakan sampai di akhirat kelak nanti, yeah. De pagagat tayo pertama surga, de to pagagat tayo pertama neraka, akan tetapi siksaan kubur itu sudah ada jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka orang-orang yang jauh dari Allah, ya, tidak mempergunakan hidupnya, apalagi dengan sempajak jemaah dimuliakan oleh Allah, maka nanti mereka akan berteriak di dalam kubur. Ya, ya ko icalla ni ifatayan ni pacalla, borang ni. Ya, agada borang, Rabbana epuang, abasarna witatongan ni puang, kapalai ritalak pacalla. Wa sami'na wa kalinga tongan ni puang kapala di telak pacal la kone to mas sempajang padahal engkau aku biasa ustaz Ramdanil mak dakwa aku si dape bolaku wa sengaku ma belle ufak belle to miha andri angke ustaz Ramdanil angke ustaz niga angke ustaz siga ma pangajak nang kadinga as sempajak ki wang kadinga mo na de ufegau i. Wih, Rabbana abasarna wa samina wita tongan ni puang kapal ini telah pacalla. Wang kalinga tongan ni puang kapal ini telah pacalla. Bora kufung ala ta'ala. Farjina puang pali suka kasi puang. De iba-iba timi. Gora si farjina pali suka kasi puang. De na iba-iba tingi. Gora mataru-taru. Farjina pali suka kasi puang. Gangkan na jamaah dimuliakan oleh Allah. De na kaiba-iba tiko fung ala ta'ala melok lisu. Maka de gruta. Gruta maka da. Tau makuang nyeru na mo lisu. Pai mang iwele kesempatan. Tetek ini na sempajan. Na sabah itu tu yang inna kufung ala ta'ala. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah. Akhirnya nasambungi pun Allah Ta'ala. Warjina na'mal salihan inna mukinun. Palesu nak kesipuan namu niki nampak melok nak makka malak soleh. Mega waram paraku biasa riolo melok kak masih dekangi. Mega duit koko bangi melok kamarengi anak yatim piatue. Banti padaku rupa tahu. Melok nak mas sempajang. Melok nak mas masih deka. Melok nak mas sempajang tak. Haju melo na mas sumpajak duha udah pau mana ni melo mana makna pengala tala beleko egana umur wariku na de tu mujamai. Maka ketika pada saat itu Pak Bu kita merenungi
Iye, penyesalan kita di dalam kubur. Ih, kasih puat paling suka na'mal salihan inna mukinun. Melo nak kasih bak kamala soleh kasih puat paling suka lalu nak. Namo cinan puat puat kasih paling suka melo nak kamala soleh. Iye, inna mukinun. Nasabah mata pelak dan nama kupangi. Iye, jangan sampai itu akan terjadi kepada diri kita, Pak Bu. Iye, jangan sampai akan terjadi kepada diri kita. Makanya, Pak Bu, iye, asempah aja ki. Cinan pelak dan iye, Pak Bu. Tapi, saya mau buka cakap berfikir tak. Maju wasi makan dekat kilang pelak dan di rumah sempayangi. Biasa kita rumah kandang, Pak, itu terutama di bapak. Madari kita rumah kandang-kandang, makan dan han, arsena, makan dan cama, arsena. Makan dan hansi. Biasalah, dek roh ke makan dan hansi, kipana sama puji itu, oh. Iye, ma biasalah, dek roh ke makan dan hansi, Pak, madari tak telujang agak tu, dah tu, nadai rasakan. Padahal mas sempaja 5 menit, 2 menit selesai ni, mak dari kita weh. Tu dah bawa terjamin dimuliakan oleh Allah. Mak dari tak telu jatah patah jam makan dan hasil. Apalagi kau ini camak. Dia ini rasakan ni. Dia rasakan ni, dia rasa bahagia. Si Asiman rasa-rasa mak bocok. Mak balik. Maju secerita biasa buat tu. Oh, lah kita tu. Oh, bukan rasa mak tu yang ini jemaah dimuliakan oleh Allah, ya cerita ini dimuliakan oleh Allah. Betul mak kopangi bapa ibu sungguh menyenang, iya sungguh menyedihkan. Tadi bawa paling buruk nih, mak dari makan dan kamu makun dari makan dan tu tahu apa kata? Biasa untuk ya bapa ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, wasagi hadiah ustaz psikologi atas nih. Iya, macam apa voting? Iya malam tu dah peniobi ustaz sih. Wah, kan mak gigir nganu. Wasagi tawan ustaz si Allah, tawan apa kau nama makun dari? Anu gara ustaz supaya semangat iya dari majama-jama. Oh, what? Ada sesumpul lolo. Iya lo barat, iya lo mujukkan. Iya kata orang Pak Bu, tapi saya kira gino. Kampuk kuru. Ya, aku kok kampuk tak apa, madari pada-padamu. Itu gak agak, kok itu gak agak, tapi ini mulia. Kata orang Pak Bu, astagfirullah bu, cari naik generasi kita Pak Bu. Iya, secara tidak langsung, terutama ini, ya kuburannya makan, Pak Bu wajar-wajarmu. Iye, wajar-wajar mo, wih, kasih ko makundri makan dan kato ni anak na ne, pa ni anak na cik diri, tapak bu, Allahu Akbar seakan-akan, menurut pak kita na anak, tak biasa-biasa, dek gagak lebih retak ni, tak jaman dibuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, padahal lalu ni lah kita, iya ko gara-gara iya miru mangko, cik dia kandang, tak kurangi lah kita, lihat kak deng, ada lah mangko pada, pada pak jaguru, iya rumah mulian mah pada, agak-agak lupur, insya Allah na lihat kak jaman dibuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada wat din lisu yang nasual lah, kita wadin isung kana tamelo matindron kamu bi makan da astagfirullah pangaju tadi ada bola mengaji Allahu Akbar tadi menyuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kacara makuangnya usaha kembali dibuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih tahu waktu makan ini kasih itu mau virus kasih makalah dekat debat ini nama bicara DJ nama tanda dalam pengakapan budaya nama tanda ini dia mainan. Mainnya tiga hari kita sama-sama jangan ini melihat kita sama tadi tu dia beri apa peluang? Ifa dah tukar bau ni, merok kipale, tadi mama deceng ni, ini sah, jangan sampai ada penyesalan jangan ini dimuliakan oleh Allah. Maka kematian itu Pak Bu, ketika datang tak satu pun manusia yang mampu menghalangi Allah Subhanahu Wa Taala. Iye, ditelai amat tengah Pak Bu, dia gagak ewangan nah, Namoni mega waran perata ya kopole ya jeletak temake guna waran perata betul? Namo matandre pangkat jabatan tak ya kopole ya jeletak temake guna atandre ngepangkat jabatan tak betul? Iye, namo makasingak batiretak makanja akarungetak ya kopole ya jeletak temake guna jaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya tidak pakai guna. Namo na rokok-rokok kita yang dilino. Iye, nasabah alam biretak. Iye, pangkat jabatan tak tapi tabe pangu. Ketika ajal itu datang, fa'idha ja'a ajaluhum, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirimun. Iye, kopole ya jeletak, maka denor lagi pertanyaan nanti tonor lagi pemaju namo cilam temua jemaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi pertanyaan kematian itu pasti datang akan tetapi pertanyaannya bagaimana dengan bekal kita untuk menghadapi kehidupan akhirat kita jemaah Allah angkat nangis penentukan kicik dewa lupai aje lo siapa yang ingat napi cik dewa letukan kicik padahal teluk. Tapi insya Allah saya sampaikan rahasiana amatengi yang pertama deki jaga mulai misengi upan atau mati. Di satu. Yang kedua rahasiana amatengi ye kita tidak mengetahui sebagai manusia
tega kimati baga sa nadiin persoalan tempat. Dene bisa mikendo kimate, oko kiga bolata mate, oko kiga rumah sakit mate, oko kiga salo e mate, kato mate baru-baru pak beberapa bulan yang lalu, ma di lerumpu, oko menitukak di lerumpu jemaah dimuliakan oleh Allah. Angkato mate oko darakna, angkato mate oko galunna, ye, bakka jemaah dimuliakan oleh Allah. Angka sila serta, rumah kampala, ye, lamu kapalakna, ye, letu mako pede pada letu makena jemaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua rahasia dari Allah. Ye, jadi yang pertama upana tomate dene risengi, pegeki mate dene risengi. Ah, persoalan yang kedua satu dan dua ini pak persoalan biasa. Nasabat tomate mo, nasabat tendo kimate. Yang jadi masalah itu yang ketiga pak bu, rahasia na amat teknik. Apa itu yang ketiga? Ye, kita mati dalam keadaan apa esok kira? Dene risengi pak bu, kita mati dalam keadaan apa? Duan rupa amat tengenlah rupa tawai pak bu. Satu, ada mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kata mati dalam keadaan su'ul. Su'ul. Iya lah. Bu. Su'ul. Hina. Aku gak hina cimpa. Iya maka dan kata mati husnul khatimah. Iya. Dan kata mati dalam keadaan su'ul. Su'ul. Maka dan su'ul hinaya. Iya. Husnul khatimah si bawa su'ul khatimah. Ni gini gitu mati dalam keadaan husnul khatimah, ye mati na capuri engkau tepuk ilalang atinna. Mati ada Allah di dalam hatinya. Mati ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya. Mati adalah sembah adalah Allah di dalam hatinya. Selalu ada kebesaran Allah di dalam hatinya. Itu mati dalam keadaan husnul khatimah pak yang diberikan oleh Allah. Ye dakhala jannah digaga pemelekna banna surga pamasina fogal ta'ala. Ada juga mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, mati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada la ilaha illallah, hanya kebesaran makhluk di dalam hatinya, hanya kebesaran makhluk di dalam hatinya. Lino 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 waramparas si mata dek managana mati boleh fogal ta'ala na boleh mati-matina. Weh, seperti ini jemaah dimuliakan oleh Allah, memuare na tempeliki fogal ta'ala na fassalama ki fogal ta'ala yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, semoga agak berdua kekiai makukangi, insyaAllah wadid menjadi asbab hidayah dan pengakak meraja yang dimuliakan oleh Allah. Ketika cara penyampaian saya seperti ini, suara saya pak bu menggelegar besar, mohon maaf karena saya bukan orang asli sini, saya memang orang asli Bulukumba. Yang dimuliakan oleh Allah, biasa timba-timba bahasa aku mungkin kedengarannya mungkin kasar, tapi insya Allah hatiku sangat lembut menyampaikannya pak bu. Saatnya yang keringat itu mungkin kasar besar, tapi selalu hatiku lembut dalam menyampaikan yang dimuliakan oleh Allah. Kasih saya menyampaikan insya Allah tadi yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah jadikan pertemuan kita kali ini terkhusus alena almarhumah Aisyah. Ini almarhumah Aisyah insyaallah diterima malaikat sidinna di jenna pura na pigau kulino ya tempeng sidinna atas sarana Fatimodina termasuk wijabijanna termasuk lakina paliburana dan sompulolona karena saya tahu keluarga Wak Caco dan keluarganya di sini luar biasa di pada launa si di mana rumpun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menginginkan yang namanya kematian, tapi ketika kematian itu datang Bapak Ibu, tak satu pun kehebatan di dunia yang mampu menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Sabara mana ki satu pesan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, tolong jaga anak tak baca cok. Empat anak-anak almarhum. Iya, empat anak almarhum. Iya, tapi empat ki masalah sulam khusus anaknya almarhum ini, tapi Pak Kim asli surang ajak lalu mempersiang ke iwaran perangin asli surang letak. Upak koli ni faiman ajak lalu tapasiang ke iwaran perangin asli surang letak. Ditelak orang parang buat dimui sapa. Ditelak pangkat jabatan buat dimui sapa. Ye, tapi ingat asli surang letak. Sek dimula lalu pura memenang-menangi boleh ku perimanan na indokmu. Tolong bahkan ya ku engkas asli surang letak. Ye, mungkin susah rezekinya. Mega muda lekta ini. Kenapa tidak boleh kita bantu dia? Karena dia memang adalah saudara tak. Siapa amat kima selesuram. Karena itulah yang diharapkan orang tuamu. Ye, orang tuamu yang sudah meninggal. Ye, yang sudah meninggal menghadap kepada Allah.
dia mau kalian rukun, dia mau kalian siamasi-masi, masih surang, dia karena itu ada baat orang tua, baik di dunia, nih, sampai di akhirat kelak nanti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhtika wal nar. Allahumma inna a'udhu bika min azabil qabr wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qabalal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wa najata minan nar wa lafu'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Khususan ilahi Allah Aisyah. Al-Fatiha. Alhamdulillah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah tasya yang telah dibawakan oleh Anda Ustaz Rendani. Jelas, berbahasa Bugis, disayangi dengan kelakar-kelarkan saya. Sebagai tambahan pesan, sebagai pesan saya secara pribadi dan sekaligus ketawa, mudah-mudahan 3 malam berturut-turut ini merupakan obat dan pemujaan kepada keluarga kami, terutama saya sendiri, sehingga menyikapi daripada sikat atau musibah yang kena ini bisa agak ringan. Dan yang paling utama, bahwa mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat kepada kita semua, sehingga dari pandangan kita dalam keseharian, ditekankan tadi bahwa mari kita membuktikan diri kita bahwa kita adalah manusia-manusia beriman. Yena katene utus na ditolori na lori na dinoe dalam keadaan begitu banyak rintangan, maka nyawanya sendiri terancam untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah sebagai intinya. Layuna tadi pada saat itu dan dipertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan sembahyang. Dan alhamdulillah apa yang dilakukan itu ternyata sudah bermanfaat di tengah-tengah masyarakat Islam di dunia. Tapi sekarang orang sudah bebas sembahyang, bahkan dihargai kalau orang sembahyang. Tapi maaf, kenapa orangnya malas sembahyang? Ini yang sangat menyedihkan hati saya. Orang sudah bebas, bahkan kalau orang sembahyang dihargai di tempat yang di mana-mana. Tapi kenapa orangnya lagi yang malas sembahyang? Tidak ada halangan. Ada yang malah mereka. Sementara Nabi kita sudah setengah mati mempertahankan yang dikatakan sembahyang. Karena jalan sembahyang inilah yang kita mencapai keselamatan itu. Ini yang saya duga. Mudah-mudahan dalam rangkaian acara Tasya 3 malam berturut-turut ini ada kutipan-kutipan yang mendorong kita sehingga betul-betul kita mampu melakukan apa intisari dari tanah api di bawah itu. Sekali itulah dan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah datang bersama kami. Itu adalah wujud kebersamaan.